Dampak yang akan terjadi pada saat gerhana bulan penumbra yang akan terjadi pada tanggal 5 Mei 2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Salah satu fenomena bulan yang menakjubkan adalah gerhana bulan, baik gerhana total, penumbra, maupun sebagian. Gerhana bulan adalah fenomena alam yang tidak terlalu langka, namun juga tidak sering terjadi. Pada tanggal 5 Mei 2023, bumi akan mengalami fenomena gerhana bulan penumbra. Gerhana bulan penumbra adalah gerhana bulan yang terjadi saat posisi bulan, matahari, dan bumi sejajar. Hal ini membuat bulan hanya masuk ke bayangan penumbra bumi. Akibatnya, saat puncak gerhana terjadi, bulan akan terlihat lebih redup dari saat purnama. Terjadinya peristiwa gerhana bulan penumbra membawa beberapa dampak bagi bumi dan juga bagi kehidupan manusia. Dampak yang ditimbulkan oleh gerhana bulan penumbra ini kebanyakan berupa dampak negatif. Adapun beberapa dampak terjadi gerhana bulan penumbra antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyebabkan air laut pasang. Salah satu dampak yang bisa ditimbulkan dari gerhana bulan penumbra adalah terjadinya pasang pada laut. Hal ini terjadi karena gaya gravitasi bulan yang semakin kuat. Pasangnya air laut ini tidak selalu sama intensitas dan lama waktunya antara satu daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua, menurunkan suhu udara. Selain menyebabkan air laut pasang, gerhana bulan juga menyebabkan penurunan suhu udara. Namun, persentase penurunan suhu udara karena gerhana bulan ini tidak terlalu signifikan seperti yang disebabkan oleh gerhana matahari. Nah teman-teman, itulah dampak yang paling nyata yang akan terjadi pada saat gerhana bulan penumbra. Nah teman-teman pecinta astronomi, begitulah dampak-dampak yang terjadi pada saat gerhana bulan penumbra. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.